Nabi SAW lagi duduk di masjid, kemudian lagi nyampaikan ceramah kepada para sahabat, lagi ngobrol. Yahudi ini tiba-tiba muncul. Dia berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk. Waktu itu Nabi sebagai Nabi dan sebagai raja, menguasa. Dan orang Yahudi ini juga salah satu masyarakat yang ada beliau pemimpin di Madinah. Maka tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa, Yahudi ini tiba-tiba melihat imamah Nabi, terlihat di kepala, lalu ada kain yang turun, diletakkan di pundak sebelah kiri, dari kanan turun ke kiri. Lalu Yahudi itu tarik dari belakang sisa imamah itu sehingga leher Nabi tercekik di depan para sahabat. Maka melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah. Ya. Lalu dia henuskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi, bunuh Yahudi ini atau enggak gitu. Lalu Nabi SAW, Umar terdiam karena Nabi SAW tenang saja. Dalam kondisi lehernya tercekik. Lalu Nabi balik ke Yahudi tersebut, bicara dengan baik sekali. Dia mengatakan, ada apa hai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Padahal banyak sahabat itu tidak tahu Nabi utang. Orang ini yang sampaikan. Hai Muhammad, bayar utangmu. Karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Jadi sudah nagih, kasar lagi. Lalu menghina lagi suku Nabi SAW. Gitu kan. Maka yang terjadi, Nabi SAW dengan tenang, ya, dengan diam, dengan sangat tenang, dia mengatakan, bukankah belum tiba waktunya? Kan belum jatuh tempo. Dia bilang, walaupun saya mau sekarang kau bayar. Nabi SAW menghadap ke Umar. Karena tadi sahabat-sahabat Nabi yang lain pada diam, Umar yang henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil 20 sak kurma. Jadi 20 genggaman tangan utangnya Nabi, ambil dari Baitul Mal, bayarkan utang saya. Lalu tambah lagi 20 sak. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang Anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kenapa kau menakut-nakuti dia. Umar marah yang dihardik oleh Nabi SAW. Umar jalan ke Baitul Mal. Yahudi ini ikut dari belakang. Umar ini sudah jengkel sekali sama si Yahudi ini. Begitu tiba di Baitul Mal, Umar tata rapi 20 sa' dihidangkan. Ini punya kamu. Begitu dia mau siapkan 20 sa' yang kedua, yang bonus buat dia, maka Yahudi itu bilang, enggak usah ya Umar. Kata Umar, ini bukan urusanmu. Ini perintah Rasulullah SAW. Kata dia, sebentar hai Umar, boleh saya bicara sebentar? Kata dia, silakan. Dia bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya enggak mau tahu siapa kamu. Kena marah sekali Umar sama dia. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Rupanya ini pendeta Yahudi. Orang ini pendeta Yahudi. Dan namanya masyhur. Cuma kan zaman dulu enggak ada kamera, orang enggak bisa lihat foto. Kalau coli ketemu fisik baru tahu kan. Sekarang kita biar tidak pernah ketemu, lihat fotonya sudah tahu orangnya. Umar bilang, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Saya tahu kau adalah pendeta Yahudi dan kau tahu ini adalah Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Kata Yahudi itu apa? Hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian, berkata kasar sama dia, itu mempertaruhkan nyawa saya. Saya sudah tahu, bisa saja tadi kalau Nabi kalian suruh, mungkin kau sudah menebas leherku. Itu sudah saya siap pertaruhkan. Kata Umar, kenapa kau lakukan? Dia bilang, sebenarnya hai Umar, saya ini sudah lama mau masuk Islam. Dan saya tahu betul ciri kenabian ada pada Muhammad. Semua yang disebutkan dalam Taurat ada sama dia. Tinggal ada satu yang saya mau buktikan. Yaitu ada dalam Taurat tertulis, ghalaba hilmuhu ghadabu. Sifat kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan itu tadi saya lakukan, sengaja mancing emosinya. Nagih utang sebelum waktu, cekik lehernya, berkata kasar, di masjid dan di depan pengikutnya. Ternyata hai Umar, dia betul-betul seorang Nabi. Maka saya mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi SAW.